Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game Naruto Storm Connection lagi. Dan di video kali ini gue bakal cobain mod dari si Shisui Edo Tensei ini, cuy. Sebenarnya ini sih untuk movesetnya tidak ada yang berubah, gue cuma ganti kostum doang. Karena gue hari ini pengen rekaman cepet aja ya, cuy. Karena ada banyak hal yang harus gue kerjain lah sekarang, cuy. Makanya di sini gue ngambil mod yang simple-simple dulu aja. Ntar mungkin besok kita bakal coba battle-battle lagi. Dan buat kalian pengen request-request battle yang menarik dan keren, silahkan komen di bawah ya bos ya. Oke, kita langsung mulai aja di sini. Shisui gue bakal coba sendirian dulu. Nanti terakhir kita bakal coba sama si Itachi ya. Kalau misalkan combo ultimate itu seperti apa, cuy. Jadi biar sama-sama Edo Tensei, guys. Dan di video kali ini kita bakal coba ngebantai Uchiha, teman-teman. Walaupun nanti gak semua aja kita mainin, cuman gak apa-apa, kita bakal bantai Uchiha, cuy. Dan sebelum itu, bentar, kita cek rekaman dulu ya, guys ya. Sama kemarin gue kan sempat bikin voting ya. Bikin voting apa namanya, pada pengen, gue pengen facecam atau kagak gitu loh. Ya memang sih ada beberapa orang yang gak pengen gue facecam, karena mungkin mereka tuh terbiasa nonton channel ini tanpa muka gue gitu loh ya. Tapi banyak juga guys yang minta gue buat facecam ya. Lebih banyak yang minta sebenarnya, cuy. Nah gue tuh agak bingung guys, agak bingung. Ini gue sambil battle aja kali ya. Ngobrol berkedok battle anjing. Nah gue tuh bingung guys, apakah nanti gue facecamnya harus gue umumin gitu, kayak YouTuber-YouTuber sok misterius gitu anjing. Kayak akhirnya aku facecam. Lebay banget anjing. Guys seriusan ya, sebenernya gue tuh bukan YouTuber-YouTuber apa namanya tuh, YouTuber-YouTuber misterius gitu, kagak. Wait, kok ini tombol ada yang aneh ya? Bentar. Oh enggak. Gue tuh sebenernya bukan YouTuber-YouTuber misterius yang kalian kenal, cuy. Ya memang gue di YouTube tidak pernah nampilin muka, tapi sebenernya di Instagram muka gue banyak, cuy. Di Instagram kalian cek aja Deusaurus ya, kalau bisa follow juga, bos. Itu, di sana muka gue tuh banyak ya, bahkan kadang gue bikin video anjing, bikin video muka gue sendiri, cuy. Jadi sebenarnya gue tuh tidak semisterius itu. Jadi kalau misalnya kalian berekspektasi gue ganteng atau jelek atau apapun itu, ya kalian lihat Instagram gue aja, cuy. Cuman kata viewer-viewer sih ganteng, bos. Gak tahu sih ya. Gak. Gue terlalu pede, cuy. Gue terlalu pede ya, gak boleh guys. Nanti ada bocil-bocil iri dengki. So ganteng lu bang. Ya sorry. Gak guys, gue biasa aja. Muka gue biasa aja, cuy. Itu kalau misalnya kalian lihat di Instagram ya, muka gue kayak gitu. Paling kalau misalkan yang kagak kalian lihat, gue tuh pakai anting guys. Pake anting ya, kayak wibu-wibu MC-MC gitu guys. Kalian setuju gak sih kalau gue jadi MC anime anjing? Wah dikalah nih gara-gara ngobrol mulu anjing. Gara-gara ngobrol terus guys. Sorry. Gue kena shuriken kayak mati dah. Wah anjir nih kalah. Kita ultimate guys, terakhir kena. Bam. Hampir kalah ya bos. Bahkan di server Discord gua aja, itu stikernya, stiker muka gua ada, cuy. Ada dua ya. Jadi gua tuh tidak semisterius itu. Jadi kalian sebenarnya gak perlu excited atau penasaran sama muka gua guys. Nanti lah ya untuk pembahasan lebih detailnya nanti guys, karena gue bikin Q&A, cuy. Kalian kalau misalkan mau nanya-nanya silahkan ya. Q&A-nya di tab komunitas ya guys ya, bukan di video ini anjir. Ntar takutnya bocil-bocil pada ininya di video ini. Sebenarnya waktu 150.000 subscriber gue bikin Q&A juga, cuy. Cuman gue skip aja. Gue tidak menjawab sampai sekarang, cuy. Gue tidak menjawab sampai sekarang ya. Ini aja di 200.000 aja. Ini kan udah 200.000 ya. Ya kita sambil main-main aja di sini. Bam. Gue sih rencananya ya, kalau misalkan facecam gitu ya, gue pengennya kayak langsung tiba-tiba aja udah. Gak usah gue umumin gitu-gitu, gak usah ya. Kayak dua Deusaurus akhirnya facecam, gak perlu anjir. Kesana gue kayak misterius banget dan ditunggu-tunggu orang anjing. Padahal mah kagak juga, cuy, biasa aja. Terus ada yang bilang, jangan bang, nanti viewers kecewa, nanti subscriber turun. Ya lah guys, kalau lu tidak mencoba mah buat apa teman-teman. Karena gue juga butuh yang namanya, gue tuh pengen dikenal orang juga secara personal, coy. Muka gue gimana, ekspresi gue gimana. Ya memang sih untuk harusnya gue dari awal tuh udah facecam ya, biar kalian tuh tidak kaget gitu. Ini sebenarnya emang 200.000 terlalu ini juga sih, terlalu gede anjing buat facecam tuh. Ya minimal 50.000 lah ya kemarin-kemarin ya. Cuman waktu itu gue belum ini, masih kuliah guys, bukan belum siap. Gue mah siap banget gue, cuy. Gue orangnya juga bukan yang introvert gitu, kagak cuy. Gue yakin gue bisa inilah, bisa nge-entertain kalian.
gue bukan orang-orang yang pendiam gitu ya, muka murung gitu, kagak cuy. Gue tuh di real life tuh extrovert guys. Bisa lah gue ngibur-ngibur kalian dengan ekspresi-ekspresi muka gue. Makanya gue cukup pede lah kalau liatin muka teman-teman. Memang sih untuk ada beberapa youtuber ya, gue tidak perlu sebutin lah, kalian cari tahu sendiri ya. Ada beberapa youtuber memang yang kayak tiba-tiba turun. Ya itu gue yakin karena personal, bahasanya apa ya? Iya personal, mungkin secara dia personal gitu nampilin muka nggak terlalu menyenangkan guys. Mungkin menyenangkannya kalau misalkan tanpa facecam gitu loh. Nah kalau gue sih yakin guys, gue pede, gue bisa menghibur kalian dengan nampilin muka gue gitu loh. Karena kalian, karena beberapa juga yang penasaran ekspresi gue tuh gimana kalau misalkan lagi marah, lagi sedih gitu-gitu. Waduh, apalagi pagi kita review NXB kemarin ya, Naruto Storm Condition kemarin cuy. Itu gue kan nangis ya, cuman ya nggak ada ekspresi gue guys, jadi kalian nggak percaya nih kalau gue nangis. Itu gue beneran nangis teman-teman, makanya di situ agak disayangkan sebenarnya. Cuman ya sudah lah ya, pasti ada waktunya guys. Nanti kalau misalkan, kalaupun facecam ya, gue facecam setelah wisuda cuy. Gue tuh wisuda 20 Desember guys ya, dan facecamnya seminggu atau dua minggu setelahnya, ya intinya Januari lah, Januarian mungkin, Januari awal ya. Kenapa gue nggak percepat? Alasannya simple guys, gue masih butuh persiapan dulu, masih ada beberapa yang harus gue siapin. Entah kayak gue harus gimana gitu ya. Mungkin kan gue pasti agak kaget juga ya, walaupun gue di sini ekstrovert dan sering rekaman, cuman kalau misalkan pakai muka pasti bakal agak kaku dikit gitu. Cuman di sini gue siapin dulu nih makanya. Tapi yang paling penting facecam-nya belum ada ya. Walaupun sebenarnya bisa beli juga, cuman nanti aja lah, nunggu sudah guys. Biar gue nggak pusing mikirin cuk. Gitu teman-teman. Anjing ini mas sebenarnya kita bukan review mod, anjing lebih ke arah ngobrol, brengsek. Cuman yang jelas nanti untuk detail-detailnya ya, nanti pas lagi gue bikin video Q&A aja. Video Q&A-nya pun juga ini ya, nggak ada muka gue ya, kayak cuma ngomong-ngomong gini aja. Karena gue terakhir Q&A itu 50 ribu ya guys ya, 50 ribu subscriber sih inget gue. 50 apa 100 gitu, gue udah agak lupa. Terus inget gue sih 50 guys. Terus kalau misalnya nanya, bang ada giveaway ge? Jawabannya adalah nggak ada guys. Duitnya itu tadi rencananya pengen gue giveaway, cuman kayak nggak usah lah, mendingan gue bagi-bagi ke jalan aja gitu. Jadi nanti gue tuh selesai wisuda hari, kan gue wisuda hari ini ya, hari Rabu ya. Nah itu hari Sabtu atau hari Minggunya gue ke jalanan guys, buat bagi-bagi makanan sebagai rasa syukur gue lah. Nah kalau misalkan kalian butuh giveaway, gue sih enggak ya, gue mendingan bagi-bagi ke jalan aja guys. Karena waktu itu berapa ya, 50.000 atau 100.000, 50.000 sama 100.000 gue giveaway kalau nggak salah ya. Bahkan gue juga bagi-bagi duit di Discord cuy, makanya kalian join Discord teman-teman. Gue habis berapa ya waktu itu ya, waktu 50.000 gue habis 1 juta kalau nggak salah. Itu 50.000 untuk 50.000 subscriber bagi-bagi 1 juta tuh jarang cuy. Terus 100.000 juga sama, bagi-bagi juga di Discord juga. Terus gue bagi-bagi dana ya, ente lumayan lah keluarnya, cuman ya udahlah. Nanti kalau sekarang gue pengen bagi-bagi ke jalanan aja guys, kita cari yang membutuhkan ya. Gue rencananya bikin ini sih, apa, ayam geprek gitu. Kalau nggak salah gue pesen berapa ya, 100 atau 200 nanti mungkin. Nah intinya kita gitu ya. Dan semoga saja kita didoain ya, semoga rezekinya lancar gitu-gitu guys. Walaupun sebenarnya gue tuh, kalau misalkan di komen gue kadang suka ngegas ya, gue kadang suka ini juga guys, kasihan yang sama bocil-bocil. Karena memang ada beberapa komen yang bikin gue emosi cuy. Jadi gue kadang, gue tuh tipe-tipe orang ini guys, makanya gue bilang gue tuh extrovert. Makanya gue kalau misalkan balesin kalian, kadang kalau misalkan kalian kagak jelas gue balesin lagi cuy. Karena gue bukan tipe-tipe youtuber yang lembek diem doang gitu terus meratapi kenasipan dibully, kagak guys. Gue tipe-tipe orang yang ngebales cuy. Kalau misalkan di, pokoknya kalau misalkan lu kagak jelas gue bales udah gitu aja ya. Intinya kalau kalian sopan gue juga bakal sopan guys. Oke kita bakal coba main tim yuk. Kita main tim guys, kita bakal coba sama si Itachi. Soal waktu itu gue pernah diceramahin tuh, gue inget banget. Gue tuh bilang waktu itu gue kan ketrigger sama bocil-bocil gak jelas gitu lah. Gue lupa konteksnya apa ya. Terus ada yang komen ceramahin gue gitu. Intinya gue waktu itu dibully guys. Bukan dibully sih, lebih tepat dikatain ya. Dikatain cons anjing gila lu, siapa yang gak kesel. Terus orang ini tiba-tiba ceramahin, ya bang lu mah namanya nanti youtuber apa,
value lu menurun. Anjing bacot lu kata gue. Lu kalau misalkan dikatain orang random juga pasti bakal kesel, cowo. Itu bocil-bocil ya. Kalau ngatain depan muka gue, udah gue gatak, guys. Gue gak bisa anjing kalau misalkan dia diemin gitu doang, cuy. Pokoknya kalau misalkan dia ngatain, kita katain balik, guys. Termasuk buat kalian juga, guys. Kalau misalkan kalian dikatain apa gitu, dikatain tolol, bego, segala macem, jangan diem doang, teman-teman. Hajar ya, pukul ya kalau bisa, cuy. Karena memang orang-orang kayak gitu emang nyebelin, teman-teman. Oke, kita masih Indra lawan nah. Sorry, guys ya, jadi curhat, teman-teman. Kita di Konoha aja atau mungkin kita live di ini aja, live ya. Facecam-nya di live aja dulu kali ya. Jadi enggak dikontenin gitu, di live aja udah tiba-tiba main ada muka anjing. Aduh, gue pusing sih sebenarnya sih, tapi jelas gue siap ya. Gue siap cuman emang kebutuhannya masih bingung juga nih, apakah langsung dikontenin, langsung bikin video atau di live-in dulu. Ya di live-in gue sih sebenarnya enggak masalah ya, untuk kayak biar enggak terlalu kaget banget lah. Karena gue juga pengen, guys, berinteraksi langsung sama kalian, bukan lewat apa suara-suara doang. Gue juga pengen dikenal, cuy. Ya siapa tahu nanti kalau misalkan gue lagi ke event-event anime atau event-event wibu gitu, terus ketemu kalian, kita bisa foto-foto ya kan, bisa ketemu, enak, teman-teman. Memang sih ada beberapa YouTuber yang nyaman kayak tanpa muka, tapi jujur ya, guys, gue sebenarnya dari awal tuh pengen ada muka anjing. Dan gak usah takut teman-teman, subscriber kecewa, subscriber turun, gak usah takut cuy. Kalau kita punya value, kita gak bakal kenapa-napa, guys. Slow aja, chill aja. Lagi juga tujuan gue untuk nampilin muka bukan liatin fisik gue anjing. Gue cuma pengen kalian lihat ekspresi gue aja kalau lagi kaget. Kan seru ya kalau misalkan lagi kaget atau lagi apa. Misalkan gue kedepannya kan kita gak ada yang tahu ya. Kalau misalkan gue udah main game-game horror atau apa, ada ekspresi kan enak teman-teman. Anjing nih orang kagak kelar-kelar komboinnya, bos. Wah ini sih agak-agak susah teman-teman. Ultimate kayaknya sih gak kena ya. Ah anjing lah. Ah abis, guys, bangke. Gak tadi dipukulin anjing sama dia. Gua gak bisa kabur lagi. Ayo udah di ronde 2 aja teman-teman. Di ronde 2. Ini sekarang gak bisa cu. Keburu mati duluan nih. Ah gua mati lagi dong. Ini ngapa jadi tiba-tiba macet mulu dah? Apa gara-gara lagi download kali ya? Gua lagi download game sih, guys. Mungkin Rama jadi ini banyak ya, keluar banyak ya. Anjir. Oke, kita ganti. Ganti ke Itachi ya, biar tidak terlalu bosan, guys. Wah, anjir. Lu kenapa tiba-tiba jago, bos? Nice. Ingat guys, pesan gue ya. Kalau dibully ngelawan, cuy. Gue kok nggak salah pernah ada ini deh, YouTuber juga, dia YouTuber Minecraft gitu, guys, masih bocil. Terus dia curhat di channel gue, sumpah gue tidak bohong, teman-teman. Demi Allah ya, dia curhat di channel gue. Dia katanya dibully di kelasnya, cuy. Sumpah kasihan banget gue nonton itu. Ntar gue cari komennya dah. Soalnya itu udah lama banget, cuy. Waktu gue masih di 150.000 subscriber, anjing, gue mau susah banget, cuy. Di situ ya. Ah, anjing. Nice, kena juga lu akhirnya. Dia curhat, guys. Katanya di kelasnya dibully gitu, sumpah kasihan banget anjing. Dia YouTuber juga coba waktu gue liat. Bukan YouTuber-YouTuber yang suka bikin video sih. Jarang dia bikin video, cuman main Minecraft gitu, cuy. Ntar gue cari ya kalau misalkan ada, ten. Kasihan banget, cuy. Karena memang ya, kita kan untuk viewers kita kan kagak bisa ini ya, gak bisa ngatur teman-temannya. Contohnya kayak Miao Auk aja cuy, Miao Auk itu YouTuber dermawan cuy, friendly, family friendly. Tapi masih ada cuy, apa namanya, yang gak suka sama dia. Karena memang kita gak bisa ngatur, guys. Orang tuh bakal kayak gimana ke kita. Kita kasih Amaterasu dulu. Gak jauh ternyata ya. Kita bantai-bantai aja di sini. Ini jujur keren sih untuk mod apa edotensi siswi ya. Cuma sayang move kita nggak berubah, guys. Aduh,
Gua aduh enggak bisa kabur, guys. Bangke, bangke. Gila komputer kalau lagi jago jago banget ya Tula tuh. Kalau lagi jago jago banget, guys. Brengsek emang ini. Ya, kita jadi Susanoo dulu di sini. Tuh lu tahan tuh, mampus. Tuh lu tahan lagi tuh. Ayo, 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 ayo. Mampus gua geprek lo ya. Bentar, video udah berapa, guys? Udah berapa lama, cuy? Video udah 16 menit, anjing lama banget, cuy. Dan oke, teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gua silakan like. Kalau enggak suka silakan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.